warga Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sempat digegerkan penemuan tengkorak kecil yang mirip manusia dengan kerangka. Rabu, 22 Juni 2022, tengkorak tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsolo.com, tengkorak tersebut ditemukan di tepi sungai Dusun Karangrejo Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kronologi penemuan tengkorak kecil tersebut bermula saat Widianto, 28, hendak berangkat memancing, dan kemudian berjalan melintasi TKP. Ketika melintas di lokasi kejadian, Widianto melihat kerangka berukuran kecil. Widianto melihat kerangka tersebut bertengkorak dan menyerupai seperti kerangka manusia. Melihat hal tersebut, ia kemudian memberitahu penemuan tersebut ke Warto, 48, Widodo, 53, dan warga sekitar. Setelah itu, mereka bersama-sama mengecek ke lokasi dan benar bahwa kerangka kecil tersebut memang berbentuk menyerupai kerangka manusia. Selanjutnya, atas kejadian tersebut mereka melaporkan kepada perangkat desa dan ke Polsek Jaten. Kerangka dan tengkorak tersebut dibawa ke RS Dr. Muardi Solo untuk dilakukan visum untuk mengetahui secara pasti terkait kerangka tersebut, ujar Agung. Menurut keterangan secara lisan dari tim forensik Dr. Novianto Adi Nugroho dari rumah sakit tersebut, bahwa hasil visum luar menyatakan kerangka yang ditemukan tersebut bukan kerangka manusia, melainkan kerangka sejenis binatang primata, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!